Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuntungan menahan marah. Ada manfaat yang sangat besar apabila kita dapat menahan marah. Tidak saja manfaat bagi fisik dan kesehatan, tetapi juga manfaat bagi rohani dan keagamaan yang bersifat Islami. Manfaat fisik dan kesehatan dari menahan marah dapat berupa terhindarnya kita dari hormon noradrenalin. Hormon noradrenalin adalah senyawa beracun yang bersama-sama dapat timbul akibat kecemasan dan ketakutan yang terasa amat dapat memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah dan bahkan dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah. Biasanya orang yang takut dan marah dadanya akan terasa sesak dan nafasnya tersengal-sengal. Itu semua merupakan akibat munculnya dua hormon tersebut. Apabila kita berhasil menahan marah, berarti kita telah menjauhkan diri dari salah satu faktor penyebab penyempitan dan penyumbatan pembuluh darah. Dan berarti juga kita telah menggelinir salah satu sebab gagal jantung dan penyakit stroke. Penelitian dari University of California, San Diego tahun 2012 menemukan bahwa orang-orang yang bisa melepaskan kemarahannya dan memaafkan orang lain cenderung lebih rendah resikonya mengalami lonjakan tekanan darah. Pada penelitian itu, 200 relawan diminta memikirkan saat temannya menyinggung perasaan. Separuh relawan diperintahkan untuk berpikir mengapa hal tersebut bisa membuatnya marah, sedangkan separuh lainnya didorong untuk memaafkan kesalahan tersebut. Ward Hinton, JR pakar psikologi di Virginia Commonwealth University Amerika Serikat, mempublikasikan hasil penelitiannya pada 2005 di jurnal ilmiah Explore. Pada penelitian hubungan antara memaafkan dan kesehatan itu ditemukan. Sikap memaafkan mendatangkan banyak manfaat bagi kesehatan. Dengan menggunakan teknologi canggih, terungkap perbedaan pola gambar otak orang yang pemaaf dan tidak memaafkan. Orang yang tidak memaafkan atau terbawa kemarahan dan dendam ditemukan mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah lebih tinggi, ketegangan otot dan detak jantung. Sebaliknya, sikap memaafkan meningkatkan pemulihan penyakit jantung dan pembuluh darah. Adapun manfaat lainnya dari menahan marah dan memaafkan, yaitu dapat mengurangi stres. Marah dan dendam membuat tubuh melalui strain yang sama dengan gangguan stres. Ketegangan otot dan tekanan darah meningkat. Memaafkan membuat tubuh terhindar dari hal-hal tersebut. Manfaat yang lainnya adalah menyehatkan jantung. Salah satu studi menemukan, memaafkan membuat denyut jantung menjadi stabil dan beban kerja jantung menurun. Manfaat lainnya, hubungan lebih kuat. Studi lainnya menunjukkan bahwa perempuan yang mampu memaafkan pasangan mereka dan merasa baik hati terhadap mereka bisa menyelesaikan konflik secara lebih efektif. Hubungan yang lebih kuat secara otomatis berkebalikan dengan hubungan yang penuh ketegangan. Hal ini juga berdampak positif terhadap kesehatan. Kemudian dapat juga mengurangi rasa sakit. Sebuah studi kecil pada orang dengan sakit punggung kronis menemukan bahwa orang-orang yang berlatih meditasi yang berfokus pada menekan kemarahan bisa mengurangi rasa nyeri. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh
Yoga University Medical Center, memaafkan juga dapat menurunkan rasa sakit pada fisik. Kemudian manfaat yang lainnya adalah lebih sehat. Salah satu survei menunjukkan bahwa orang yang berbicara tentang memaafkan selama sesi psikoterapi mengalami peningkatan kesehatan yang lebih besar dibanding mereka yang tidak. Ini adalah di antara keuntungan yang bisa dapat dilakukan oleh seseorang ketika ia mampu menahan marahnya dan cenderung lebih terbuka untuk memaafkan. Manfaat ini semua akan langsung terasa selama menjalani kehidupan di dunia. Sungguh indah tentunya, hidup terhindar dari stres dan penyakit-penyakit tubuh lainnya. Dari segi agama, orang yang dapat menahan amarahnya dan mampu menjadi orang yang memaafkan juga akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan abadi untuk selamanya. Bagaimana tidak? Orang yang dapat menahan amarah dan memaafkan itu disebut Allah sebagai orang yang bertakwa. Dan salah satu orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mampu menahan amarahnya, dan Allah juga menjanjikan sebuah kemenangan dan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Kemenangan yang dijanjikan adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di dalam terdapat kebun anggur dan bidadari-bidadari surga yang kesemuanya itu adalah kenikmatan abadi untuk mereka yang bertakwa. Sungguh tidak ada ruginya jika kita terus berusaha hingga kita mampu untuk selalu menahan amarah, karena kita akan mendapatkan dua keuntungan, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Keuntungan di dunia adalah tenangnya batin dan sehatnya jasmani. Kemudian keuntungannya di akhirat adalah surga yang diharapkan oleh semua manusia. Karena akibat marah itu bisa mendatangkan bahaya, maka tentu saja rasa marah harus bisa diredam, terutama di saat seseorang memuncak marahnya. Ini sulit, karena biasanya di saat orang yang marah, ia akan kehilangan kendali dan kesadaran. Jadi seseorang yang sedang marah, ketika itu juga ia harus melakukan beberapa hal, yaitu dengan cara membaca kalimat ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian ada pun lagi yang harus kita lakukan ketika kita sedang marah adalah kita diam. Mengapa harus diam sejenak ketika marah? Karena ketika seorang marah, maka ia bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Ada yang marah mengeluarkan kata-kata kufur, ada yang marah keluar kalimat mencaci maki, dan ada marah keluar kalimat laknat, dan marah keluar kalimat cerai, hingga hal-hal sekitarnya pun bisa hancur. Kalau seseorang marah memaksa dirinya untuk diam ketika akan marah, hal-hal rusak tadi tidak akan terjadi. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jika salah seorang di antara kalian marah, diamlah. Maka hal yang harus dilakukan ketika kita sedang marah adalah lebih baik kita berdiam. Maka begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menjauhi amarah. Sebagaimana hadis di atas bahwa marah merupakan pengumpul semua kejahatan. Tentu jika kita tidak ingin jika amarah yang ada dalam diri kita kian hari kian besar dan memuncak, potensi amarah yang lebih besar akan menghalangi kita memperturutkan suara hati kecil yang biasanya jauh lebih bersih dan selalu ingin benar. Jadi begitu pula kita dalam mendidik anak. Orang tua harus belajar bagaimana menahan amarah ketika jengkel melihat tingkah laku seorang anaknya. Orang tua harus menyadari benar bahwa dunia anak memang unik dan penuh tantangan. Kembalilah untuk menyadari bagaimana kehidupan orang tua sebelumnya. Ketika mereka masih anak-anak,
Barangkali tidak jauh berbeda, karena memang umumnya anak itu punya dunia dan psikologis yang hampir sama. Perlu juga kita sadar betapa tinggi kedudukan orang yang dapat menahan amarahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menempatkan dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Untuk itu, mendidiklah tanpa marah, insyaallah akan indah pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.